kesehatan lu malah. Dina gue kan dua, marah mainan mimpi gak garapan. Kawasan lagi punya pemancingan mah, menurut kesalahan.
sabar, Besi. Pikir gini. Di lembur dia orang apa ukuran dengan di bawah kelaparan. Sawah beak di bulldozer. Pagawean teboga. Mending kena di dia. Tanah lega. Pepelakan kalicep. Asal naik mentah. Urang ngeukeunan gerasi. Mun kayak mah kegeparan. Hantu lama. Urang ngalamun deui ka seksi teh. Ngara jaman. Olot. Moal geus aneus aku digawe teh. Ari ngawapong wae mah. Can biasa tuh bah. Pigawe sakieu berata. Kudu motongan catan sagala. Katakan untuk mereka mati apa? Dijual tak kait deh. Jadi emang ini menisa incak-incak. Emang kau yang kuku asal barang nakar. Kau ibu lo dengan kau kau ibu. Kamu dia lo kurang mah. Tahan tuh ayam lagi nolot. Kau ingat nolot. Anu lagi kau ibu lo semata. Kau balik mengar. Dah gening tinggali. Menyerah malah ibu.
ke ya mah. Kue ini kan dia yang saya kena kupaya. Dah dilumur ke. Kalau kue ini masih masuk lima melarat. Kue ini tengah saya lupa bantuan mah. Lembur. Pas jadi kolot. Tantaranya lagi dikasih-kasih. Tuh ini kue ke. Tapi yang pikirin aku mah, gak bisa menyukai diri. Sepanjang mana dasar kau ini mah, kui mau cacat apa penasaran mah? Teka hati. Kamu mulai main kok awal awal pikir tak itu mah? Yo, dewe kemarin cerita sama Allah. Tidak, apa nama? Bisa memaksa. Cuma anak nawe. Jodoh mah ke usum, gak ke kolot. Ya, ke usum mah. Maka perlu sabaran. Sayang sendiri ini jodoh enggak poe si lain moya. Panon nyerang terima mang kolot. Inti puker moe sese. Jauh gawe. Begitu ge. Dia pun mau kerja. Mana sih? Ya se. Mana tu gawe? Alah tu. Sebarang kali selain kita ambil prihatin. Nama? Nama gawe mana ada? Sebarang kali kita ambil prihatin. Delapan kali. Masa apa kemarin? Mundur satu kali mana kata kata. Sila ini seperti naistika. Kontol aku kue kata kaya. Nah, ini kan kalau sudah lama begitu kaya, hentas. Jadi kan tuh, tewek mana tapi kurang lagi kemarin. Oh, kita ada deh. Kurus sabaran. Sabaran, mau. Tolong! Tunggu lagi, Mak! Oh, Sep! Kenapa? Sekira kemana nih? Kenapa? Oh, Mak! Kenapa nih, Sep? Udah bangun! Mak! Sekarang ngaji ngamuk! Mari kabar-kabar menurut! Kami mati di hutan! Kamu perang ngamuk! Ayo, Mak! Sejarah aja lagi nyala, Mak! Sidik! Sidik bisa ngejari jalan lagi, Mak! Kira aku! Mereka masih kebunan rawan. Mamang bener-bener. Tidak ngerti. Tuh, tidak satu yang mengatakan. Belusannya, ayo buat rawan. Thank you.
Kecil, berhari-hari tambah sama ini.
yang ini tidak tanggal kurang si kejar palingmu. Coba untuk dirawat sama si RT. Mana si RT? Gening bahasa sejarah majalah ini transmigrasi apa untuk mau rekaman PR? Kesabar apa Pak Majina? Jangan nekat sudah saya kasih Pak. Dia meneri, dia yakin. Najan sedang ngaji mau bedok.
mana mau melawan yang ada? Eh, mau punya sinar mukul. Wah, ke mana? Ayo, saya tahu tukang ini mah. Juga tambah aja cemerung. Sarua, dewek. Tenggara gua pasu, eh. Aneh, oke. Pasu, ujung-ujung langit. Tengah yang malik. Tengah yang malik. Ada gua pasu, eh. Pasu, mau malu. Ujung-ujung gue ke itu, bah. Eh, apa dewek yang cerita si Eme? Selain itu pasu, lo kemang kolot. Yeah.
kalau diukur salah di dalam. Teh kemana-mana apaan kurang teh angar teka pangi ya kemana aku si nyai teh si darmaji raratan anak nyanti kabur rasa buki genjeleng wae teh yang di kebun sawit dia eluh bah aku ebil uwi gak perlukan dengan nyanti tetap angin karunya bah makanya kerekandungan nah tuh abah mau disisianan dewek mau disisianan memang itu bisa karena ayo nanti malam aku nyobat cilaka oi cilaka kurang tinggal hati-hati dahulu mungkin bisa satu lagi alas main banyak bakalan bikin kemarin bikin mau nge asal sini gak ingat lagi sudah mau sudah mau aja bohot sudah mau aja menitikan aku mau kamu gimana tadi dok di pinggir alas Oh.
Tapi kan kaki ya, nasib cilain teh sujang. Thank you.
Siapa Asep? Sebelum berangkat transmigrasi, saya teh pacaran Pak sama dia. Dia sudah punya istri, tapi saya tak peduli. Diam-diam, saya menjalin hubungan di sini sampai saya hamil. Dia menyuruh saya pulang ke Jawa karena takut. Karena takut, Pak. Di sini tuh keadaannya sangat kacau. Dia mengantarkan saya ke Pekanbaru, tapi cuma sampai terminal. Katanya dia akan membuat siasat agar saya dianggap sudah mati. Lalu katanya dia akan menyusul saya ke Jawa. Sudah 10 tahun saja di kepala PT di sini, belum pernah mendengar nama Asep.